Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Islam Banjarmasin juga menggalang donor darah guna membantu pasien yang memerlukan saat kekurangan pasokan darah. Di peringatan miladnya yang ke-46 tahun, Rumah Sakit Islam Banjarmasin juga menggelar penggalangan donor darah di ruang lobi RSIB, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman belum lama tadi. Banyak warga yang berpartisipasi, termasuk dari karyawan rumah sakit beserta warga Muhammadiyah se-Banjarmasin. Semuanya berpartisipasi untuk ikut membantu persediaan darah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tanggapannya baik sekali ya untuk ulang tahun Rumah Sakit Islam Banjarmasin mengadakan donor darah. Kalau bisa nanti setiap tahun kita adakan begini. Dan saya ucapkan juga kepada Rumah Sakit Islam yang ulang tahunnya semoga berjaya terus. Di momentum milad yang ke-46 ini, manajemen RSIB bertekad untuk terus meningkatkan mutu guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rumah Sakit Islam tentunya harus meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Ya. Bagaimanapun, Rumah Sakit Islam adalah salah satu amal usaha dari Muhammadiyah dalam bidang kesehatan, sehingga kami memang tujuannya adalah membantu untuk masyarakat ekonomi ke bawah. Pasien-pasien yang ada di rumah sakit akan terlayani dengan baik. Di tahun ini, RSIB juga telah melayani pasien BPJS Kesehatan seperti pelayanan spesialis anak, bedah umum, hingga cuci darah. Ahmad Makfur, Banjar TV.